bagi sebagian orang uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Sapora, Cibinong. Warga siapakah yang akan mendapatkan uang kaget kali ini? Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Ada Ibu Nyai di rumah. Ibu Nyai. Ibu sedang apa di rumah? Sedang main aja lagi ini. Lagi sakit batuk. Siapa ya? Bu. Ya. Bisa fokus ke saya? Ya. Ibu bekerja sebagai apa sekarang? Sebagai ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga. Ya. Ibu punya salah atau tidak sekarang? Enggak. Yakin? Yakin, enggak punya salah. Saya datang ke sini bersama polisi loh, Bu. Iya. Apa, Pak? Sekarang anak ibu ada di mana? Anak saya ada di lagi mah ini. Ini? Iya. Bisa digeser sana sedikit? Digeser ke sana? Ya. Ibu sini saja. Rumah sudah bayar uang sewa apa belum? Enggak punya sewa. Oh, ini rumah sendiri? Iya. Ibu punya hutang? Enggak. Yakin, Bu? Punya sekolahan. Yakin? Iya. Hutang hanya? Sekolahan. Ya belum, ini aja belum ada duit. Belum ada duit? Iya. Kalau saya datang ke sini untuk menagih bagaimana, Bu? Saya nggak punya utang. Ibu ada hutang tadi kan bilang? Iya, kan ya. Sekolahan. Ini. Kalau saya yang diutus oleh pihak sekolah datang ke sini untuk menagih itu semua, Ibu ada atau tidak uangnya? Nggak ada. Sekarang di kantong ada berapa duit? Saya boleh lihat, lihat. Cek di kantong. Cuman cukup segini. Ibu hanya punya uang 22.000 saja. Iya. Ya. Jadi saya percuma juga ya, Bu ya, kalau jika harus menagih. Iya, saya nggak punya utang, waktu sekolahan juga belum bayar. Berapa nominalnya, Bu, yang mesti dibayarkan? 1.250.000. Ibu punya pendapatan berapa? Sebulannya punya. Sebulannya berapa? 800 cuma. 800 ya? Iya. Itu jika ibu bayarkan semuanya, itu malah ibu tidak ada pegangan ya? Ada niatan untuk cicil atau tidak? Insya Allah. Bisa sama pihak sekolah?
Bisa. Bisa? Iya. 1.250.000 itu untuk kebutuhan apa? Untuk biaya kelulusan. Anak hanya ada satu? Iya. Suaminya ada nggak di rumah? Nggak ada. Kemana dia? Nggak ada suami, nggak punya suami. Ibu punya anak, harusnya punya suami. Suami kemana? Suaminya bisa ditinggalin. Jadi ditinggalin begitu aja. Jadi tidak tahu kabar suami yang terbaru ini apa? Nggak tahu sama tidak sekali. Tahu. Iya. Tapi ibu sudah ada niatan belum untuk putri tahu? Belum lah. Belum ya? Belum. Ibu menggenggam tangan seperti ini, apakah ibu khawatir? Takut saya. Kira-kira kedatangan saya ini memberikan dampak yang buruk atau yang baik? Kurang tahu. Tapi jika saya datang sini untuk dapatkan dampak yang buruk, ibu harus sudah siap ya? Insya Allah. Siap ya, Bu ya? Iya. Saya mohon ibu jangan sedih jika saya datang sini dengan niatan yang tidak baik. Ibu Nyai? Iya. Ibu punya himpitan masalah apa sekarang? Masalah keadaan aja gini. Masalah ekonomi, Bu ya? Iya. Sekarang saya sudah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ibu. Jidan! Saya kaget. Apa harapan ibu Nyai sekarang? Jujur sama saya, apa harapannya? Saya nggak mau ditagih utang. Hanya itu saja harapannya. Ibu ada keinginan apa sekarang ini? Pengen semua utang lunas gitu. Buat ke sekolah, anak pengen sekolah lagi. Iya. Kalau dibilangin ya keinginan banyak soalnya. Yang paling utama saja, Bu. Yang paling utama. Yang paling utama anak buat sekolah ya keadaan rumah kayak begini ya. Iya, iya. Ibu jangan bersedih ya. Jika ibu merasa beban ibu terasa lebih berat daripada yang lain, bahwa Tuhan tahu ibu lebih kuat daripada yang lain. Terbukti ibu mendapatkan rezeki 12 juta cash. Terima kasih, Pak. Nama saya Nyai Karnawati, kerja pembantu rumah tangga. Umurnya 47. Saya di rumah sama emak saya, sama anak saya. Penghasilannya sebulan 800. Ya, kalau dibilang nggak cukup, emang nggak cukup ya. Tapi saya maksimalinlah dibagi-bagi tuh uang segitu harusnya. Biar 100 perak apa 1000 perak harus nyampe ke tangga lagi gitu. Ibu? Iya, Bu. Bisa kita bicara? Iya. Bisa kita berdiri? Bisa? Saya ucapkan selamat untuk Ibu Nyai yang mendapatkan rezeki 12 juta cash. Ibu bisa belanjakan apa saja. Ibu sudah ada kepikiran belum ingin beli apa nanti? Jadi manfaatkan betul nih uang ini, Bu. Habiskan. Itu yang saya mau. Waktu Ibu tidak banyak. Hanya 33 menit.
Jika waktunya habis dan uangnya masih sisa, sisa uangnya akan saya ambil. Ibu harus beli 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, ibu sangat banyak.